Pasca melaksanakan ibadah haji, jemaah haji memiliki waktu luang untuk wisata ziarah di kota Mekah. Salah satunya mendaki Gunung Jabal Nur, karena ada napak tilas pertama kali Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril, yakni surat Al-Alaq. Letak Gua Hira berada di puncak Jabal Nur dan berjarak sekitar 7 km dari Masjidil Haram. Jarak naik ke Gua Hira sekitar 645 meter, jemaah haji harus berhati-hati karena jalan sangat terjal untuk mencapai lokasi Gua Hira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di Gunung Jabal Nur. Lokasi Gua Hira berada adalah pertama kali tempat Rasulullah menerima wahyu itu surat Al-Alaq. Dan Gua Hira ini pada musim haji ini dihuni pada jemaah haji dari berbagai seluruh dunia. Namun karena ketinggian Gua Hira ini tinggi dan jalannya cukup terjal, ketinggiannya mencapai 610 meter menyebabkan sejumlah jemaah banyak yang tidak sampai ke atas ke Gua Hira karena kelelahan. Kita memilih untuk beristirahat di perbukitan di Gunung Jabal Nur ini. Seperti apa liputan mengenai Gua Hira, mari kita saksikan bersama. Demikian liputan mengenai Gua Hira. Saya Maksud Hussein melaporkan langsung dari Kota Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.